Salam jumpa saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan bicara mengenai konsep society 5.0. Konsep society 5.0 ini banyak sekali dibicarakan di seluruh dunia karena konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh negara Jepang. Tentu saja konsep ini sungguh menarik karena kita tahu negara Jepang adalah salah satu negara maju yang banyak menentukan arah perkembangan teknologi dan ekonomi di seluruh dunia. Nah, konsep Society 5.0 ini sering sekali disandingkan dengan konsep revolusi industri 4.0. Keduanya ada hubungannya, tetapi sebenarnya keduanya merupakan dua jalur uh, revolusi atau evolusi yang berbeda. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskannya satu persatu terkait dengan Society 5.0. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat lebih jelas apa yang membedakan 5.0 dengan society-society sebelumnya. Jadi sejarahnya kehidupan manusia itu semua diawali dengan society 1.0. Kita bayangkan ini adalah masa-masa manusia purba. Ya ketika manusia purba baru lahir itu tentu saja sebagai seorang makhluk hidup, kebutuhan mereka adalah untuk mempertahankan kehidupan. Sehingga yang mereka lakukan adalah Mencari makanan Disitulah dikatakan Society 1.0 sebagai masyarakat berburu Hunting Society Karena tiap hari Mereka berburu hewan, binatang Mulai dari rusa, sapi Mungkin harimau, begitu ya Untuk kebutuhan makanan Sehari-hari Jadi saya bayangkan Setiap hari atau mungkin setiap minggu Atau mungkin beberapa hari sekali Ya uh, Keluarga, ya tentu, saya diwakili oleh ayahnya atau anak-anak laki-lakinya, secara berkala melakukan perburuan binatang untuk bisa menghidupi keluarganya. Itu adalah masa-masa manusia purba berburu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian, masyarakat ini pun berkembang, manusia mulai tahu bahwa ternyata tidak harus setiap hari kita tuh berlari-lari ngejar-ngejar hewan gitu ya saya bayangin capek juga ya tiap hari ngejar-ngejar hewan ya makan kijang makan rusa makan harimau begitu ya dan mungkin tentu saja banyak banget kolesterolnya ya mungkin manusia berubah hidupnya nggak lama kemudian mereka sadar bahwa ternyata mereka bisa hidup tidak saja dari daging hewan tetapi bisa dari tumbuh-tumbuhan dari umbi-umbian, dari pohon, dari buah, dari sayur. Kemudian mulailah masuk berubah dari masyarakat berburu menjadi masyarakat bercocok tanam, agrarian society. Di situ mereka mulai sadar bahwa Allah memberikan banyak kemudahan, kemudahan bagi mereka untuk makanan. Jadi mereka cukup belajar menanam, menumbuhkan pohon, di situ ada buahnya, ada daunnya yang bisa mereka makan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka manusia pun berubah dari yang berlari-lari menjadi sekarang bertanam, bercocok tanam untuk kebutuhan pokok pangan sehari-harinya. Nah, kemudian masuk lagi ke tahap berikutnya. Ketika orang mulai berpikir, apakah semua orang harus menanam? Ya, bagaimana dengan anak-anak kecil? Apakah menunggu tanaman? Bapak ibunya, bagaimana jika bapak ibunya tidak ada? Apakah anak kecilnya bisa makan dan isu-isu lainnya? Akhirnya mereka berpendapat tidak efisien kalau semua orang harus menanam. Bagaimana kalau yang menanam itu sebagian orang saja, kemudian mereka mulai barter dengan benda atau barang yang mereka miliki, dengan hasil panen tanaman atau hasil perburuan hewan tadi? Maka mulai terjadilah perdagangan barter di sini. Nah, di sinilah konsep industri mulai keluar. Ya, orang mulai menanam, menjual tanamannya, orang mulai berkebun, menjual hasil kebunnya, orang mulai e, beternak, menjual hasil dag, e, daging ternaknya. Pada konsep kali ini, maka masuklah kita kepada industrial society, masyarakat berbasis industri karena mulai ada pertukaran barang dan jasa. Nah, kemudian masyarakat pun kembali e, menemui suatu masa barunya ketika ditemukan komputer. Di sinilah masuk masyarakat berbasis informasi atau information society. Kalau dalam industrial society, apa yang kita lakukan? Kita harus bertemu orang untuk barter ya bertemu orang untuk mendapatkan makanan, untuk bertukar barang, ya baik dengan uh, barang sesama barang atau dengan alat tukar yang sah ya perak, emas ya bahkan mungkin uang pada saat itu. Nah, information society kemudian kita sadar bahwa dengan adanya teknologi kita tidak perlu secara fisik datang untuk bertukar. Kita bisa memesan barang, barangnya diantar ke rumah. Yang penting kita ada informasi mengenai di mana barang itu ada. Dengan informasi kita bisa minta tolong orang lain untuk mencari barang itu dan membawanya ke kita dan kita memberi imbalan di situ. Bahkan kalau barang itu adalah dalam bentuk barang digital, kita bisa bertukar, menukar data informasi, jualan produk berbasis data seperti gambar, film, video tanpa kita harus pergi dari tempat kita berada. Itulah masuk ke komunitas informasi. Kalau dalam industri yang penting katanya dulu 4M, man, machine, material, materials dan money. Sementara dalam masyarakat informasi informasi yang penting. Mungkin saya tidak punya 4M, tapi saya punya mesin, saya punya informasi di mana ada mesin, saya punya informasi di mana ada manusia atau man, saya bisa informasi di mana ada modal atau money, saya bisa punya informasi metodologi apa yang bisa saya pergunakan. Dan itu semua kalau kita gabungkan bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan manusia. Nah, Society 5.0 adalah ketika terjadi konvergensi. Konvergensi antara dunia fisik dengan dunia cyber. Dunia cyber yang menciptakan internet, dunia cyber yang menciptakan virtual world, dengan real world ini saling terintegrasi. Untuk apa? Silakan saksikan di video berikutnya, dari gambar ini, kita bisa tahu bahwa sebenarnya revolusi industri itu dimulai ketika Society 3.0 masuk. Karena Society 3.0 masuk, dikatakan Industrial Society, barulah revolusi 1.0 berbasis mekanika atau mesin uap terjadi. Revolusi 2.0 ketika electricity atau listrik ditemukan. Terjadi revolusi 3.0 ketika komputer ditemukan. Terjadi dan akhirnya, revolusi industri 4.0 yang dikatakan sebagai cyber physical system dengan ditemukannya konsep Internet of Things. Jadi, inilah irisan antara uh, jalur society dengan jalur industrial revolution. Seperti apa industrial revolution yang kelima? Katanya, namanya adalah cyber cognitive system. Ada di video saya yang berbeda nantinya. Sekian dan terima kasih.